Alhamdulillah malam ini dapat kita berkumpul ramai-ramai di sini untuk sama-sama mengikuti forum perdana yang lama kita tidak berkumpul dari panel pencin-pencin bekas-bekas ahli panel. Dan saya pun malam ni lah kali pertama tengok Al-Fadhil Ustaz Mekamus, smart sungguh dia. Boleh lawan Khitoyo, pakaian pahlawan Melayu. Tetap sekalian, tajuk yang kita diminta oleh pengerusi yang diberi ialah masalah akidah. Problem yang besar ialah identiti umat Islam. Krisis identiti atau krisis nilai, krisis personality. Umat Islam yang sepatutnya mempunyai identiti tersendiri sesuai dengan sifatnya sebagai seorang hamba Allah, seorang Muslim yang sifatnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada secara zahir atau batin. Tetapi hari ini berdepan dengan satu masalah besar, iaitu kehilangan identiti sebagai seorang Muslim. Kalau kita rujuk kepada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut najaa awwalu hazil ummah bil yaqini waz zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjayanya generasi umat yang awal ini kerana mereka yakin dengan Islam. Berarti generasi awal tu dia berjaya kerana dia yakin. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Nabi, yakin dengan Islam seluruhnya, dan mereka zuhud dengan dunia. Dua punca kejayaan umat generasi awal. Dan binasanya wayuhliku akhiruha, generasi akhir ini binasa disebabkan dua perkara, bil bukhli wal amali. Bakhil, yakni berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wal amali, dan panjang angan-angannya. Sebab itu kalau kita lihat identiti atau krisis yang identiti yang berlaku di kalangan umat Islam sekarang telah sampai ke peringkat yang sangat serius, sehingga kita hilang kekuatan, hilang daya ketahanan diri, hilang sensitiviti. Orang hina Islam, orang cerca Islam, orang kutuk Islam, tak ada apa-apa. Tidak rasa bimbang, tidak rasa satu, tidak ada nilai akidah, dorongan iman kepada perubahan, tidak ada. Melainkan kalau pun ada dalam kelompok-kelompok yang sedikit, yang pernah diingatkan dalam banyak hadis Nabi SAW, bahawa sentiasa akan ada umat yang bangun menegakkan kebenaran di mana sekalipun. Berbanding dengan generasi awal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, isu yang sedikit pada pandangan kita hari ini dianggap besar bagi mereka. Isu seorang wanita yang diikat pakaiannya oleh pemuda-pemuda Yahudi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pemuda-pemuda nakal Yahudi mengikat baju yang dipakai, tudung yang dipakai oleh seorang muslimat, seorang wanita Islam, menyebabkan terangkat tudung tersebut, mencetuskan peperangan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi hari ini isu yang disebut oleh pengerusi, soal hilang sensitiviti termasuk soal akidah, perangkaan Jabatan Pendaftaran Negara baru-baru ini menyebut bahawa sehingga Disember tahun 2000, seramai 1290 orang Muslim yang mohon tukar nama daripada nama Islam kepada nama bukan Islam, mohon resmi kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Johor 51 orang, Melaka 25, Negeri Sembilan 79.
Selangor 354 orang. Wilayah Persekutuan 303 orang. Perak 77, Kedah 54, Pulau Pinang 151. Perlis 3, Pahang boleh tahan juga 28. Negeri aku lah tu. Terengganu ada seorang. Tak tahulah ulu mana tapi ada seorang. Kelantan ada 3 orang. Sarawak ada 137 dan Sabah ada 20 orang. Isu murtad. Ini isu murtad. Apatah lagi kalau orang hina hukum Allah. Sebab bila jiwa kerdil, jiwa kecil, dia tidak akan beri perhatian kepada benda-benda yang besar. Sebab tu orang Muslim seharusnya berjiwa besar supaya dia tidak mikir benda yang remeh-temeh. Tapi bila kita jiwa kerdil, jiwa kecil, hilang kekuatan, hilang semangat, hilang identiti, maka isu yang remeh-temeh yang dibesar-besarkan, isu barwa, isu Tuhan something, isu selak kain, isu murtad tidak dianggap besar. Orang hina hukum Allah tidak anggap besar. Jadi tuan sekalian, kita perlu kembali kepada tiga keadaan. Yang pertama sekali, membina semula kekuatan umat Islam dari sudut prinsip akidah. Akidah sebagai asas atau sebagai teras. Akdun sebagai suatu simpulan yang kukuh yang tidak boleh dirubah oleh manusia. Tergambar pada peristiwa Bilal bin Rabah, Habbab Al-Arat radhiyallahu anhu. Tergambar kepada peristiwa Masyitah, bagaimana kekuatan akidah. Renung peristiwa sejarah lampau, tengok zaman kita, terasa bahawa kita hilang. Hingga orang hina hukum Allah, kita boleh tepuk tangan. Masya Allah. Orang menghina hukum hudud, boleh bersekongkol bersama orang yang menghina hukum Allah. Orang yang melakukan kezaliman, boleh bersama menyokong kezaliman, mempertahankan kezaliman. Sedangkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti min ba'di umara yakzibuna wa yazlimun man saddaqahum bikazibihim wa 'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa lam yaridu al-haud. Rahu Tirmizi wal Hakim wan Nasa'i. Akan datang selepasku ini pemimpin-pemimpin yang suka bercakap bohong dan suka melakukan kezaliman. Sesiapa di kalangan kamu yang membenarkan pembohongannya dan menyokong kezalimannya, mempertahankan kezalimannya bersama kezalimannya, engkau bukan umatku dan aku bukan nabi kamu, dan kamu tidak akan layak meminum air haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, sebegitu hebat amaran Nabi, umat Islam sekarang tidak rasa segan silu untuk menyokong kezaliman. Tidak segan silu untuk bersama orang menentang hukum Allah. Tidak segan silu orang mempersendakan para ulama. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, biasa ulama suruh orang ramai yang buat maksiat kaki fasik bertaubat pada Allah. Zaman kita, tok guru tu kena bertaubat. Tok guru tu kena bertaubat. Siapa yang suruh? Para juhala, orang-orang yang tak reti suruh tok guru bertaubat. Kan pelik. Memang zaman kita zaman pelik. Walau bagaimanapun, insya-Allah sebagai mukaddimah kepada kita, perlunya kita mempertahankan identiti dengan ilmu, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan kekuatan akidah yang pertama, dengan majlis ilmu yang kedua, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menanam kekuatan akidah. Ya, sebab akidah ni iman di yazid wa yangqus, meningkatnya iman dengan taat perintah Allah dan menurunnya iman dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala.